wabarakatuh. Apa kabarnya anak bunda yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bunda Mega. Di sini Bunda Mega akan memberikan pembelajaran untuk kelas TKB. Dan pembelajaran hari ini bukunya Al-Islam. Anak bunda boleh ambil bukunya Al-Islam. Oke, bukunya Al-Islam. Buka halaman pertama, halaman 5. Nah, anak bunda di sini bisa lihat merawat aneka tubuh. Di sini ada gambar gigi. Kalau gigi merawatnya dengan cara menggosok gigi. Anak bunda bisa lihat di gambar sebelahnya mana orang yang sedang menggosok gigi. Nah, kita pasangkan ya gambar gigi dengan yang sedang menggosok gigi. Lalu di sini ada gambar kepala. Gambar kepala, supaya kepalanya atau rambutnya bersih. Bagaimana cara merawatnya? Dengan cara keramas atau sampoan. Kita cari lagi di sebelahnya. Ada gambar yang sedang mandi sambil berkeramas. Kita tarik baris kedua dengan gambar orang yang sedang berkeramas. Lalu gambar ketiga ada gambar tangan. Bagaimana cara merawat jari tangannya? Dengan cara menggunting kuku. Anak bunda yang soleh-soleha boleh dilihat gambar sebelahnya. Ada gambar kuku yang sedang dipotong. Nah, ditarik gambar tangan ke gambar yang ada kuku yang sedang dipotong. Oke, pintar. Lalu ada gambar orang dengan baju yang kotor-kotoran. Wah, bajunya kotor sekali. Bagaimana cara merawatnya supaya bersih badannya? Dengan cara mandi. Oke, anak bunda bisa tarik gambar yang baju kotor-kotoran dengan cara mandi yang ada gambar orang yang sedang mandi. Bisa semua? Bisa ya. Oke, nah, untuk itu anak bunda jangan lupa nanti gambarnya boleh diwarnai ya. Nah, untuk kelas TKB cukup ini aja yang dikerjakan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.